stylist ya, dia fashion stylist. Jadi aku mau challenge dia untuk styling aku dengan tapi budget. Dengan budget berapa? 100.000. 35.000 ya, lihat sendiri celana-celananya, semoga ada yang cocok. Outfit check. Oke, ini kita mau ke Blok M ya, lagi di MRT Cipete. Sumpah seru banget, I'm excited. Karena aku jarang-jarang kayak gini. Tapi ini kok sepi ya? Sepi, karena belum pulang kerja kan. Oh, belum waktunya pulang kerja. Ntar lagi rame. Jam 5, sekarang masih jam 4. Oh, kita jam 4 ya, berarti pas lah ya waktunya. Nah, ini udah datang ya? Iya. Seru banget. Dan pas sepi banget. Udah? Ya. Nah, kita udah sampai di Blok M, tapi karena ini aku lapar jadi mau cari tempat makan dulu guys. Kita makan-makan dulu baru deh kita abis itu mau nge-trip ya. Oke. Okay. Aku mau kasih challenge buat dia. Kita mau makan di Uma Oma ini guys. Soalnya sempat viral di TikTok dan katanya di sini yang jualan apa maksudnya yang ngelayanin tuh kayak oma-oma semua. Mari kita masuk ya. Jumbo. Gede banget. Guys, ini kita mau makan dulu. Kita lagi nunggu makanannya. Lihat nih tehnya segede ini. Jumbo. Iya, tapi ini kan namanya apa? Uma Oma. Yang oma-omanya cuma satu. Mungkin yang lainnya lagi libur. Oh, yang lainnya lagi libur, guys. Kebetulan ya. Soalnya saya lihat di sini yang kerja muda-muda semua, cuma satu aja ya yang oma. Oke, nah abis makan kita mau nge-thrift. Cuman aku mau kasih challenge sama Idris. Karena Idris ini kan dia stylist ya, dia fashion stylist. Jadi aku mau challenge dia untuk styling aku dengan tapi budget. Dengan budget berapa? 100.000. Kira-kira kan jadi apa coba? Bisa gak dia styling aku pakai budget 100.000? Iya kan? Terus kita belanjanya nih di mana? Di Blok M. Nah, itu dia tantangannya ya. Jadi nanti kalian nonton sampai selesai apakah berhasil challenge ini ya. Pokoknya kalian ikutin aja. Kita lagi nunggu dulu makanannya. Katanya ini juga authentic Indonesian food. Aku pesen tadi ayam goreng sambal. Oh, ayam goreng sambal cobek oma. Kalau kamu? Kalau aku tadi pesen nasi pedas Bali. Nanti kita review juga makanannya ya. Yeah. Makanan dia kelihatannya lebih enak ya. Ini nasi pedas Bali, aku ayam goreng soalnya. Soalnya ini kan rekomendasi dari sini. Oh iya, ini yang rekomen. Kalau aku aku pesennya yang malah enggak rekomen. Ya, aku boleh cobain sambal kamu enggak? Boleh, boleh. Cara ngambilnya aku pakai garpu ya. Soalnya yang pedas kan? Enak pedas. Oh, pedas banget sih. Pedas banget. Sambal kamu pedas? Pedas banget sih ini. Tapi menurutmu worth it? Worth it, kalau harganya juga murah. Lumayan kok, gitu. Ambience-nya segala macamnya ya. Karena yang dijual tuh kayaknya ambience-nya. Iya. Terus tadi yang nganterin juga ternyata emang beneran omong-omong. Sambil pakai Oke, kita udah mulai nge-thriftnya. Selamat hunting ya. Kamu harus nyari 100.000 outfit buat aku ya. Hmm? 35.000 ya. Lihat sendiri celana-celananya, semoga ada yang cocok. Dia udah dapat 3 celana guys. Nanti soalnya mau dipilih lagi di antara 3 itu. Sekarang kita lagi mau cari apa? Atasan. Mau cari atasan. Oke. Ada jeans ini lucu banget sebenarnya ya. Iya, lucu banget. Unik. Ini berapa sih harganya? Gak 25 tahu. Bukan? Ini soalnya ada 25.000 di situ. Ini pas banget tahu ini di badan aku pasti. Iya. Lucu banget, gemes tapi ini pakai buat apa ya? Heboh. Buat party itu.
dia lihat top ini warna hijau. Hijaunya cantik tau, kayak hijau apa ya? Hijau telur asin. Oh iya? Iya gak sih? Tapi ini agak lebih ngejreng lagi daripada hijau telur asin. Terus ada kristalnya di sini. Yah, seperti itu guys. Kira-kira dia pilih yang mana ya nanti? Guys, aku lihat ada dress lucu banget, sumpah ya. Ini warna putihnya. Putih apa sih ini namanya? Kayak putih susu gitu. Ini sumpah cantik banget, lihat ya. Bawahnya tipis, so jadi iya, jadi kayak flowy-flowy gitu. Yeah. Walaupun ini pasti agak kebesaran sih di aku, cuman ini harganya 95. Gak sesuai budget kita. Gak cocok sama budget kita, cuma 100 ribu masalahnya. Dia masih terus mencari dan mencari pemirsa. Dia lagi pilih-pilih belt untuk melengkapi outfitnya. Ya atasannya kayak apa sih namanya, leopard ya? Iya leopard. Iya lucu sih, lucu lucu lucu. Dan ini tuh kayak aku banget ya sih? Iya benar, kamu banget. Iya. Ini harganya 45.000. 45.000, oh my god. Tapi untuk kualitasnya oke loh ini. Iya masih bagus sih. Modelnya juga kayak bagus sih, bagus sih, bagus banget. Oke. Okay. Sih ada busanya lagi. Ada busanya. Oke. Okay. Terus dia ada detail gold-goldnya juga, yeah, lucu. Dan dia nggak ada defect ya? Mm-mm. Oh kayaknya ini bisa dicopot deh. Oh ya? Jangan dong, soalnya ininya cantik. Jangan dicopot. Gak bisa dilepas pasang. Oh gitu? Tuh. Oh iya bener. Oh iya, bisa dilepas pasang. Oh iya, canggih juga. Ini juga tuh. Jadi tanpa ini pun bisa. Oh gitu ya, jadi bisa dipakai, bisa di apa, lepas talinya terus jadi kayak gini, kemben gitu, atau bisa dipasang. Tapi lebih bisa dipasang kan? Iya, bisa dipasang. Mungkin kalau misalkan mau gak ribet ada talinya kan bisa. Iya, yeah. Oke, okay, lanjut ada top ini, terus ada apa lagi? Ada ini. Celana yang ngatung gitu ya, apa 3/4 ya? 3/4. Ini lucu banget sih guys, serius. Semoga ini muat ya. Ini lucu, lucu banget. Nah, lihat ada detail di sini. Iya, kayak kebanjiran gitu kan. Iya, terus lanjut. Oke, sama ini ya, aksesoris. Ah, ini berapa harganya ini? Oh, ini tuh 25.000 nih. Celananya 25.000, murah banget ya, lebih mahal bajunya. Iya. Oke, sekarang berarti 60.000. 60.000 sama ini. Dan ada belt warna gold. Ini harganya 35.000. Harganya 35.000 guys, jadi totalnya 95.000. 5.000-nya tadi buat parkir ya. Jadi pas 100.000-nya berhasil ya challenge kita ya. Nah itu dia dapat 3 item 100.000. Dan ini tuh mau aku cuci dulu, baru deh nanti, nanti aku try on-nya try pas on, udah ya. Bersih ya. Hasil thriftnya, sumpah aku suka banget ya. Dan ini tuh kayak style aku juga. Ini 90s atau Y2K by the way? Y2K, nah ini inspirasinya tuh kayak Y2K style gitu. Dan aku sumpah suka banget guys. Tapi ini belum selesai, belum final looknya ya. Karena ini mau ditambahin aksesoris, tas sama heels. Jadi kalian stay tune aja sampai tuntas look hari ini. Tapi by the way ini aku makeup sendiri. Terus aku bikin rambutnya juga sendiri ala-ala Y2K juga untuk nyesuaiin sama outfitnya. Gimana menurut kalian? Kasih rating berapa nih? Gendut banget. Iya, iya. Beltnya ternyata tidak masuk guys ya. Mau dipakai ke celana juga sayang karena nggak kelihatan sama sekali karena ketutup sama atasannya. Kayaknya aku mau tambahin anting. Oh my god. Nah, ini kayaknya itu kayak banget sih ini. Ini tuh gelang ya? Iya. Coba tambah gelang juga.
Gold banget ya, say. Tarita banget ini. Sekarang saatnya kita pilih tas. Oh, itu juga lucu sih kayaknya. Oke, sekarang saatnya mau pilih heels. Wow. Ini gimana? Hmm. Oh iya, itu lucu. Oh my god, it's so cute. Nah, lucu ya? Lucu. Cuman 100 ribu, guys. Oke, berhasil ya challenge-nya. Menurut kalian dikasih rating berapa? Oh iya, by the way, tadi kita take out kalungnya karena kata Idris agak too much. Jadinya biar lebih menonjolkan accent yang ini, jadi kita ambil kalungnya tadi. Oke.